Berpuasa bukan hanya sekedar menahan rasa lapar dan haus. Yang paling penting adalah mengendalikan diri termasuk menekan emosi dan amarah. Tapi melatih kesabaran tentu tidak mudah. Nah, kali ini ada satu cara jitu untuk melatih kesabaran, yaitu lewat seni membatik. Simak liputan tim kami berikut ini. Lihat-lihat dong kau jalan, lihat-lihat dipakai mata-mata dipakai. Mas, sebentar. Tahu orang lagi buru-buru. Gimana sih? Saya lagi buru-buru ngerti gak? Gimana sih? Aku udah satu jam nungguin. Hah? Putus? Oh? Putus? Kan kau bisa bilang dari kemarin-kemarin, kau bisa cari yang lain. Gimana sih? Kamu nih terlaluan deh, udah. Hah? Wah. Mas, kenapa mas? Poso-poso yang sabar dong mas. Gimana saya mau sabar mas? Pacar gak bener janjian. Yang lewat juga nabrak-nabrak. Gimana saya mau sabar? Mending belajar batik mas. Batik? Iya. Batik? Iya, nulis batik. Emang bisa bikin sabar mas? Bisa. Sabar ya? Batik, yowes lah. Kampung Kauman Solo langsung menjadi tujuan saya. Di sini berjejer toko batik yang menjual kain batik tulis khas Solo. Dan sebuah rumah batik menerima pengunjung yang mau belajar membatik seperti saya. Batik khas Solo memang beda. Warnanya didominasi warna coklat ataupun warna dasar hitam. Dan yang penting, katanya bikin batik ini susah. Sesusah apa, saya akan coba bikin. Aroma asap pembakaran lilin langsung menyambut kala kita memasuki ruang membatik. Begitu memasuki ruangan ini, pengunjung dilarang berisik karena membatik membutuhkan konsentrasi tingkat tinggi. Batik tulis khas Solo mayoritas dikerjakan oleh ibu-ibu. Mungkin karena kaum hawa lebih sabar dan teliti ya ketimbang laki-laki seperti saya. Membuat batik tulis juga memerlukan waktu yang lebih lama ketimbang memproduksi batik cap. Bayangkan, dalam sehari mereka hanya dapat melukis batik sepanjang 2 meter saja. Sedangkan dengan batik cap, 2 meter pola berhasil dibuat hanya dalam waktu 10 menit. Oke, kumpulkan kesabaran karena saya akan mulai membuat batik tulis. Awalnya kita buat pola dulu ya, lalu bubuhi lapisan malam atau lilin pada polanya. Oh, ternyata memegang cantik tak semudah yang dibayangkan. Penggerakannya tidak boleh terburu-buru dan posisinya harus sedikit mendongak. Karena belum terbiasa, hasil karya saya pun jauh dari kata sempurna. Udah ya, Mbak? Belum. Hah? Itu masih jelek banget itu. Ya, aku juga baru belajar, Mbak. Udah ya? Itu diisi, Mas, yang itu bunganya itu. Jadi dikasih titik-titik kayak gitu. Kayak punyanya ini bagus nih. Ya, bagusnya punya saya. Ini apaan titik-titik? Dikasih titik-titik ya, kayak gini. Kok bisa punya saya, Mbak? Tak hanya cara membuatnya yang sulit dan memakan waktu yang lama, batik tulis juga mempunyai pola dan warna yang istimewa. Tak heran jika harga batik tulis relatif mahal. Jadi kan tinggal tek-tek-tek gitu kan sama. Terus nanti warnanya juga lain sama batik tulisnya. Jadi kayak berkualitas yang batik tulisnya. Jadi ada perbedaannya itu pas pewarnaan itu. Sudah 1 jam saya membatik dan kain berukuran 30 cm ini belum juga penuh. Tapi saya tak mau patah arang. Sedikit demi sedikit pola terus saya bubuhi malam. Dan tiba saatnya untuk mewarnai. Lagi-lagi proses mewarnai tak bisa asal poles. Lapisannya tak boleh terlalu tebal karena akan membuat cat meluber hingga melewati garis pola. Ternyata kesulitan membatik juga dirasakan sejumlah pengunjung lain. Ya harus bisa ini bikin tangannya luas gitu, harus bisa lebih sabar, lebih telaten gitu. Mencantiknya tuh, karena melatih kesabaran kita, teliti kita. Usai mewarnai, bilas kain dengan pengikat warna dan air panas. Walaupun susah, tapi akhirnya saya bisa juga. Gak nyangka saya bisa bikin batik, walaupun cuma seukuran kecil ini. Keren.
Denny Sanjaya, Hendra Kaswara, Solo, Jawa Tengah.